Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam segmen Kisah Sembilan Suku. Dan hari ini merupakan giliran saya sekali lagi. Ini merupakan khidmat masyarakat Mai Pusaka, di mana kami perunding-perunding Mai Pusaka bersiaran setiap hari pada 9 suku malam, berkongsi kisah-kisah benar yang kami pernah jumpa, kami pernah bantu supaya kisah-kisah benar ini dapat menjadi tauladan dan iktibar kepada semua. Sebab hakikatnya ialah terlalu banyak permasalahan yang disebabkan oleh kecuaian kita dalam membuat perancangan, yang akibatnya apabila berlaku kematian, proses urus pusaka itu menjadi sukar, menjadi masalah, memberi mudarat kepada waris-waris, mengakibatkan waris-waris termakan harta batil dan berdosa. Dan juga banyak ketika harta-harta ini tidak dapat dimanfaatkan. Okey. Dan setiap hari topik-topiknya berbeza. Dan hari ini apa yang saya nak kongsikan, satu topik yang bertajuk Balu dan Janda Merana. Saya semenjak saya terlibat dalam industri ini, sebelum BC, before COVID, sebelum pandemik, saya kerap mendapat jemputan untuk berceramah, memberi seminar di seluruh negara. Dan kebiasaannya setiap kali saya memberi perkongsian, kami akan sediakan sesi klinik percuma, di mana peserta boleh datang untuk berjumpa perunding-perunding kami untuk meminta nasihat. Dan selalunya, setiap kali saya memberi ceramah, yang datang untuk mendapat khidmat nasihat adalah dari kalangan balu kepada suami yang telah meninggal dunia, ataupun yang janda, yang mana cerai hidup sebelum suaminya meninggal dunia. Dan selalunya ada pelbagai permasalahan yang timbul dalam pusaka. Ada juga yang datang, suami belum mati lagi, tapi dia risau. Kata, saya ni isteri kedua, berkahwin di Thailand. Suami saya masih belum mendaftarkan lagi perkahwinan kami. Macam mana, apa berlaku kalau suami saya meninggal? Itulah yang sering saya dapat kisah-kisah ataupun khidmat nasihat daripada kisah-kisah berkaitan dengan poligami. Okay. Beberapa minggu lalu saya juga ceritakan tentang hakikatnya, di mana suami yang berpoligami sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang lebih, sebab mereka mempunyai struktur faraid yang lebih kompleks. Dan sepatutnya suami-suami inilah yang kehadapan untuk membuat persiapan yang lebih rapi. Malangnya, ini hakikat. Malangnya, kalau setiap kali saya memberi ceramah, yang datang adalah kaum wanita, sama ada isteri ataupun madu-madu, janda, untuk mendapat nasihat. Tapi jarang-jarang sekali saya didatangi oleh para suami yang berpoligami untuk meminta nasihat macam mana untuk menyediakan perancangan yang lengkap untuk memastikan apabila dia meninggal dunia, dia dapat menurunkan hartanya dengan teratur, tidak ada seorang pun daripada isteri-isterinya mudarat. Malahan, kadang-kadang ada juga lepas selalunya kalau di masjid lah, kalau di masjid lepas saya kasih kuliah maghrib sebagainya, lepas isyak tu adalah makan-makan dengan AJK. Dan kadang-kadang di kalangan AJK-AJK itu adalah orang yang berpoligami. Selalunya yang AJK, Syih, dia ada 3 orang sini macam ni. Tetapi biasanya dia orang ni
lebih pandai. Dia kata, tak apalah, aku semua dah settle lah. Tak ada. Dia tidak akan mengaku yang dia memerlukan perancangan yang lebih rapi. Dan dia menyangkakan apabila dia meninggal dunia, semuanya settle. Tapi hakikatnya, tuan-tuan dan puan, saya dalam industri ini, sahabat-sahabat saya dalam industri ini, terlalu banyak mendapat kes yang mana apabila seorang yang lelaki yang berkahwin lebih daripada satu, yang pernah berkahwin dan menceraikan, apabila meninggal dunia, selalunya mempunyai pelbagai masalah-masalah yang timbul. Okey, jadi nak saya kongsi satu kisah. Okey, kami didatangi oleh seorang isteri balu, di mana suaminya telah meninggal dunia. Tapi dia ni adalah seorang isteri kedua. Tetapi yang jadi masalahnya adalah perkahwinannya tidak didaftarkan. Jadi macam mana tu? Okey. Sorry, ada saya ada masuk mesin. Okey. Jadi bila saya lihat, okey, boleh saya kata saya boleh bantu, tetapi malangnya isteri yang satu lagi tidak pernah tahu pun kewujudan isteri kedua ni. Jadi bila akhirnya sampai ketika saya nasihatkan, puan mempunyai hak, puan adalah seorang isteri, tak kisahlah kahwin di mana pun, pada hakikatnya puan ada hak, anak puan ni ada hak kepada harta pusaka yang ditinggalkan oleh arwah suami. Tetapi bila difikir-fikirkan, dia sendiri kata, nak buat macam mana cik, saya nak berjumpa dengan madu saya pun saya tak berani. Dan mereka pun tak pernah pun akui saya wujud. Dan tak apalah, saya undur diri. Walaupun sukar, walaupun paksa mengharungi kesukaran, saya bawa diri. Saya tidak akan menuntut harta tersebut. Jadi bayangkan, saya percaya semasa suaminya masih hidup, perkahwinan ini selalunya wujud atas dasar kasih sayang. Tentunya si suami ini kasih kepada isteri pertama, kasih isteri kedua. Bagi orang yang menyayangi seorang itu, pasti akan pastikan orang yang disayangi tidak akan merana, tidak akan mudarat. Tapi inilah hakikatnya, bila berlaku kematian yang di kalangan lelaki-lelaki yang mempunyai lebih pada seorang isteri tanpa perancangan yang rapi, selalunya akan mengakibatkan kemudaratan dari segi kehidupan mereka, daripada hubungan mereka, dan kadang-kadang juga terjebak ke dalam termakan harta batil. Sebab si isteri, isteri-isteri, tak kiralah isteri tu dah berkahwin selama 20 tahun, yang ni baru kahwin setahun, hak kepada pusaka yang tinggal oleh arwah suami sama. Kalau ada dua orang, maka 1/16, 1/16. Kalau tiga orang, 1/24, 1/24, 1/4. Dan juga bergantung kepada bilangan anak. Kalau kadang-kadang isteri pertama yang dah berkahwin umur 20, telah berkahwin 20 tahun, tidak ada anak. Ada seorang isteri yang baru berkahwin tetapi ada anak lelaki. Kalau diikutkan, yang isteri baru yang punya anak lelaki tadi, keseluruhan hak faraidnya lebih tinggi. Dan apabila ini berlaku, selalunya orang kata, inilah faraid tidak adil. Jangan. Faraid telah dibuat, ada hukum Allah, terkandung dengan Al-Quran, cantik. Yang menyebabkan ini berlaku ialah kesilapan si pemilik harta semasa hidup tidak membuat perancangan, walhal ya dalam Islam digalakkan kita membuat perancangan untuk kematian. Untuk apa kita buat perancangan? Supaya
kita hidup bahagia, supaya kita mati dalam keadaan aman, supaya bila kita meninggal dunia, yang ditinggalkan dalam keadaan yang sejahtera. Jadi saya menyeru, menyeru kepada semua abah-abah, tak kisahlah isteri pertama ke, ada isteri kedua ke, ataupun pernah berkahwin, bercerai, kadang yang ada zuriat-zuriat yang ditinggalkan apabila perceraian, terimalah hakikatnya, sebab apabila kita mempunyai lebih pada satu entiti keluarga, ada kemungkinan kerumitan apabila kita meninggal dunia, dan itulah menjadi tanggungjawab kita semasa hidup untuk membuat sedikit perancangan untuk memastikan kita tetap menjalankan tanggungjawab kita untuk menjaga kepentingan kebajikan orang yang di bawah tanggungan kita. Memang ada keluar sedikit kos, tetapi itulah hakikatnya. Saya selalu kata, kalau kita baru beli gadget handphone, kita tak akan kedekut untuk menambah RM10, RM20, RM30 untuk letak screen protector. Yang RM10 ni murah, plastik. Kalau nak yang kaca tu RM50. Kita beli sebab kita nak melindungi gadget yang kita baru beli. Nak kata cantik, kita beli lagi apa benda tu, cover, back cover yang cover dan sebagainya. Untuk apa? Untuk memastikan benda yang kita ada, yang kita sayang ini, kita hargai ini, terlindung. Walaupun perlu mengeluarkan sedikit duit. Begitu juga tuan-tuan dan perempuan, abang-abang yang beli kereta, kadang-kadang memang tak syok. Walaupun kereta tu dah ada alarm sistem yang disediakan oleh pengeluar, kita tak suka. Kita pergi kedai aksesoris, tukar alarm yang lebih cantik, yang tekan tu bunyi cek-cek-cek, lampu keluar macam-macam. Sebab apa? Kita nak ada sebagai peningkatan harta yang kita ada. Jadi penting kita mampu, kita keluar duit. Tetapi kenapakah untuk membuat perancangan ini kita kedekut? Itulah hakikat yang kerap saya lihat, yang saya nampak dan biasa, lazim. Inilah kita cuba ubah, tuan-tuan dan puan. Kalaulah setiap kali kami bersiaran, jelajah, kami kerap mendapat permintaan daripada kaum-kaum ibu ini untuk mendapat nasihat. Macam mana? Ada kadang-kadang yang suami masih hidup, macam mana saya nak suruh suami saya buat perancangan? Saya tahu saya dah dalam risiko. Tapi apabila kita berjumpa kepada suami, suami kata, don't worry lah, settle lah. Hakikatnya tidak sebegitu. Jadi saya berharap, bagaimana nak selesaikan masalah ini? Pertama, kami menyediakan banyak video-video. Tuan-tuan dan puan-puan boleh layari YouTube channel My Pusaka Official. Di dalam tu ada 100 lebih video pelbagai topik. Para isteri, tengok video tu. Kalau ada video-video yang berkaitan yang boleh menyedarkan para suami, hantar. Adik-adik kepada abang-abang yang mempunyai keadaan yang berisiko pun, hantar, supaya biarlah mereka terdetik sedikit kesedaran yang sebenarnya mereka ini mempunyai tanggungjawab yang lebih daripada biasa, sebab risikonya lebih dari biasa. Itu satu. Yang keduanya, okey, boleh lihat di YouTube channel, FB page My Pusaka. Sabtu ini pukul 2:30 petang ada satu kelas percuma tentang perancangan legasi dan asas faraid. Dan ini adalah satu perkongsian yang basic yang saya rasa semua umat Islam perlu tahu serba sedikit. Percuma. Boleh lihat di situ ada pautan untuk pendaftaran. Daftar ramai-ramai. Dan kalau dah sampai dapat itu juga share kepada sahabat-sahabat supaya lebih ramai tahu tentang
kelas ini dan ramai-ramai dapat hadiri. Sebab setidak-tidaknya dengan kefahaman yang kita ada tentang asas perancangan legasi, asas faraid, kita tahu pentingnya untuk membuat perancangan. Dan apabila berlaku kematian, kita sebagai waris pun tahu bagaimanakah kaedah yang terbaik untuk memastikan apa? Memastikan arwah yang pergi itu tidak merana, ruhnya tidak merana, harta yang ditinggalkan tidak beku dan tidak menjadi punca perbalahan, tidak menjadi punca waris termakan harta batil, dan di kalangan waris tidak ada perpecahan hubungan. Dan yang pentingnya, kalau boleh kita juga pastikan arwah yang tinggal itu ada hartanya yang menjadi saham akhirat. Jadi itulah perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah setiap hari ada perunding-perunding mahapusaka yang lain akan berkongsi kisah-kisah yang berbeza. Jadi, terima kasih Puan Zarina. Jangan lupa Sabtu ini kita ada kelas percuma. Jadi, sampai sini dulu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.